Oke guys, sekarang Raja Lewa Backpacker mau memberikan kejutan kepada teman YouTuber yang vlogger juga, Tio Channel. Sedang berulang tahun dan dia tidak mengerti kalau saya menghadiri. Seperti apa kejutan itu? Ayo kita simak sebut ya. Oke guys. Hai guys, Mas Gendut sekarang ulang tahun ke 17. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita nyalain dirinya, yang nyalain yang ulang tahun kurang lagi mas. Tahu nggak sih lo guys, kalau hari ini Tio Channel sedang ulang tahun. Bagi anda penggemar-penggemar Tio Channel pasti tahu deh. Sekarang Tio Channel genap berusia 40 ngomong-ngomong. Hari ini dapat kado spesial enggak dari seseorang? Tak ada, masa enggak ada? Ada kado dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiriman dua hari ini. Makasih. Ini juga kadonya dari kawan gue, Raja Lewa Backpacker. Nah, oke. Jangan biar. Kamu berdiri dah. Murah. Gimana, Nabi? Kurang besar loh, Nabi. Lima wae biaya ini dibayar sama tuh. Oh, ayahnya joko gampang. Ah, jangan kau bayar pisan coy, maaf ya aku. Loh, ini nyanyi dulu. Nyanyi dulu Indonesia kalau. Iya, nyanyi bukan aku loh, nyanyi awakmu loh. Papa Eko. Iya, tak tahu dulu film dia bisa nyanyi sih. Papa Eko suaranya kudu merdu loh. Iya, yo. Satu, dua, tiga. Meko WC, Meko WC. Oh iya. Papa Eko, Papa Eko. Dulu lah. Dapat jodoh yang nyata. Neng, Papa Eko nyanyi sih. Oh. Loh, sono meneh lho. Mu tak coba kan pantes dadane kan Mas Yono lho. Mas Yono durung tuntas. Durung tuntas. Dan sekarang pemotongan. Ya pemotongan. Saya meminta dikasihkan orang yang paling spesial. Ada yang spesial, ada yang spesial, semua kawan spesial. Enggak ada yang spesial, semua kawan spesial. Yang nomor 01. Enggak ada di rumah. 01, 02, 03 sampai 10 di rumah semua. Di rumah semua. Ya butuh di sini. Sopo terserah lah. Terserah. Oh iya. Kok aja nyepes ya, Bos. Selali. Boleh sih. Kameranya ke sini lah. Oke okay, lah. Motong kue kok. Oke okay, nih. Ini spesialnya untuk saudara seperjuangan. Ya. Sudah dari beberapa puluh tahun ini untuk yang pertama ya. Oh. Iya. Siapa kira-kira, guys? Ini dia, the first my family, my sister. Ya, hebat. Sampai bagi orang yang spesial dari Mas Tio Channel ya. Doa untuk Mas Tio Channel apa aja tuh? Doanya, doanya untuk Gendut. Gendut. Ya, ya kan teman udah berpuluh tahun ya. Ya ya ya. Jadi keluarga. Doa saya cuma satu, segera dapat jodoh yang nyata, wanita tulen. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang ada bocoran belum, Mbak? Bocoran tentang dekatnya sama siapa sih? Belum. Belum. Cuma kayaknya kalau Allah sekarang mendengarkan, secepatnya dia datang. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang kedua, untuk saudaraku juga ini seperjuangan. Alhamdulillah. Sering bertengkar, sering bareng. Cita-citanya Mas Tio itu yang belum kesampaian itu apa aja? Menikah. Bangga. Iya. Yang dapat jodoh. Bagaimana, Mbak? Kira-kira bocoran itu yang bagaimana, Mbak? Senangannya itu? Yang dia sih carinya wanita yang utuh banget, sih nggak neko-neko, sih gampang dua kali. Sayang. Semoga panjang umur, sehat terus, dan dapat jodoh. Jodohnya yang nyata ya, jangan yang halu. Emangnya suka halu? Oh suka halu, dulu tapi. Dulu, sekarang ganteng. Sekarang sudah mulai tobat. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana ini rasanya menghadiri ulang tahun teman atau sahabat yang alhamdulillah dengan tidak disengaja ini hari ulang tahunnya Master SF Garuda yang ke 40
42. 42. Ya, 42 tahun. Semoga bahagia dan selalu bahagia serta dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Doa yang paling utama buat dia apa Mas? Ya. Yang paling utama sing dikepingini dia yang belum terwujudkan sampai sehari ini. Ya biar cepat menikah. Amin. Dapat rezeki. Ya sudah itu aja. Amin ya rabbal alamin. Semakin didoa akan semakin langsing atau semakin gendut? Gendut. Insyaallah gendut lagi. Enggak langsing nanti kan sakit-sakitan. Oh ngono ya. Ya. Lek gendut kebal sinar agak sehat. Oh iya. Ini ayo kita masuk ke mobil. Ini mau masuk ke mobil. Iya. Gimana itu si Joni itu cara kerjanya gimana, Mbak? Bagus enggak? Oh. Atau gelonjo, Mbak? Enggak. Kalau Joni bagus. Dia suportif. Iya, perkembangannya bagus sih untuk dia masuk satu tahun ini dari awal masuk sampai sekarang nggak turun tapi naik terus. Naik terus ya Pak. Ya. Jadi memang dia semangat. Semangat. Iya semangat. Cuma untuk masalah apa itu kerja emang dia bagus ya. Bagus ya. Bagus. Tapi kalau dia untuk berubah ke aslinya belum. Sekarang emangnya imitasi betul sekali itu dia imitasi suka belok gitu. Iya suka belok ya. Benar lurusnya kapan nggak tahu itu. Makanya mukanya kan pucet gitu ya. Oke ya, doanya untuk teman yang lagi ulang tahun sekarang ini apa aja Mas? Doanya saya cuma hanya satu. Ya kan? Khusus untuk best friend saya. Ya sama seperti yang lainnya, paling enggak lebih cepat dapat jodoh. Tapi jangan sampai halu jodohnya. Halunya? Maksudnya halunya gimana Mas? Oh, ini bukan halu tingkat dewa loh Mas. Tingkat apa? Ada bocoran enggak? Sekarang itu Mas Tio itu lagu deket dengan siapa? Ada sih satu, tapi kayaknya itu dirahasiakan ya. Laki-laki atau perempuan? Saya nggak bisa jawab Mas, kalau untuk yang itu saya nggak bisa jawab. Atau transgender? Enggak, saya nggak berani jawab. Ingin ketemu dengan siapa Mas yang belum kesampaian? Ingin ketemu siapa? Sesama manusia nggak perlu lah dilulukan, nggak pengen ketemu siapa-siapa ya. Pengen hidup lebih baik aja intinya. Oh gitu ya, amin ya Rabbal. Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kemarin-kemarin. Emangnya yang kemarin sering salah ya Mas? Oh banyak banget salahnya. Namanya juga manusia, jalan setiap jalan langkah demi langkah di banyak kesalahan. Sudah. Oke guys, sekarang kita lagi milih-milih makan dulu. Sudah cukup guys, yuk kita makan dulu. Makan dulu ya, Bu. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Oke guys, sekarang lagi makan di ulang tahunnya Mas Tio Channel. Mas Tio Channel, Tio The Pool. Jangan lupa ya guys, like, subscribe di Raja Keluai Backpacker. Oke? Oke, terima kasih. Jangan lupa like guys. Gak tau. Yaudah guys, kita lihat selesai.